Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan penawaran beberapa peranti daripada Apple untuk pasaran Malaysia. Antaranya adalah kemas kini untuk peranti MacBook Air. Ia hadir dengan sokongan papan kekunci Magic yang baharu. Dari segi spesifikasi pula, ia dilengkapi 13.3 inci Retina display, dijana chip sehingga Intel Core i5 generasi ke-10, memori sebesar 8GB LPDDR4X RAM, storan sebesar 512GB SSD. Di Malaysia, ia dijual pada harga bermula RM4,399. Selain itu, Apple turut memperlihatkan 4 model iPad Pro yang baharu. Ia menawarkan skrin Liquid Retina 11 inci dan 12.9 inci. Dikuasakan CPU A12Z Bionic, pilihan storan sehingga 1TB dan menggunakan sistem tri-camera belakang. Harga jualan peranti bermula RM3,499 untuk model Wi-Fi dan RM4,199 untuk model Wi-Fi dan seluler. Mengenai Apple lagi, jenama ini hadir dengan sokongan aksesori yang dinamakan Magic Keyboard. Aksesori ini dijual secara rasmi di Malaysia pada harga RM1,349 untuk versi 11 inci dan RM1,549 untuk versi 12.9 inci. Selari dengan Perintah Kawalan Pergerakan Seluruh Malaysia, sejumlah syarikat telah hadir dengan penawaran masing-masing. Ia termasuk Telekom Malaysia yang menawarkan pas data mingguan tanpa had bernilai RM20 dan pas hotspot LTE 999GB LTE secara percuma kepada pelanggan Unify Mobile. Promosi ini diaktifkan secara automatik dan akan ditawarkan oleh pihak TM dari 19 Mac hingga 31 Mac 2020. Bukan itu sahaja, pihak TM turut mengumumkan penawaran akses percuma untuk Unify TV yang akan diberikan kepada pelanggan Unify di seluruh negara sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Selain itu, U-Mobile juga hadir dengan penawaran data hotspot 2 kali ganda kepada pengguna. Dengan ini, pengguna untuk pelan P139 boleh menikmati data hotspot sebanyak 100GB, P99 sebanyak 60GB, GX68 sebanyak 10GB dan GX50 sebanyak 10GB. Promosi ini disediakan sehingga 31 Mac kelak. Pada minggu ini juga, Astro memberikan tontonan percuma untuk semua saluran filem kepada pelanggan sehingga 31 Mac 2020. Sementara pelanggan Astro Sports Pack pula menerima akses untuk kesemua saluran secara percuma sehingga 30 April 2020. iFlix pula minggu ini hadir dengan penawaran akses iFlix VIP kepada semua pengguna. Akses percuma ini boleh ditebus menggunakan sebuah kod khas iaitu tonton_iFlix dan pengguna boleh mengakses secara percuma selama sebulan. Tidak ketinggalan, TNB memberikan diskaun bil elektrik selama 6 bulan bermula 1 April sehingga September 2020. Potongan sebanyak 2% diberikan kepada rakyat dan 15% kepada perniagaan. Beralih ke arena teknologi peranti, Huawei kini menawarkan Huawei Mate XS untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan skrin 8 inci yang boleh dilipat kepada 6.6 inci. Dijana chip Kirin 990 5G, memori 8GB RAM dan storan 512GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera 40, 16 dan 8MP. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM11,111 sebuah. Seterusnya, pertempahan untuk Samsung Z Flip kini dibuka. Ia membawakan skrin 6.7 inci ultra nipis UTG, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 8GB RAM, storan 256GB dan kamera belakang 12 dan 12MP. Harga pertempahan peranti adalah RM5,888 sebuah. Oppo pula minggu ini melancarkan Oppo A91 untuk pasaran tempatan. Peranti ini dilengkapi skrin 6.4 inci, dikuasakan chip MediaTek Helio P70, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang gabungan 48, 8, 2 dan 2MP dan kamera hadapan 16MP. Bagi yang berminat, ia boleh dipertempah di Lazada pada harga RM999. Masih di dalam arena teknologi peranti, Nokia telah pun melancarkan beberapa peranti terbaru iaitu Nokia 1.3, Nokia 5.3 dan juga Nokia 8.3 5G. Untuk model Nokia 8.3 5G, ia hadir dengan spesifikasi kelas pertama iaitu dijana chip Snapdragon 765G dan kamera utama menggunakan lensa Zeiss 64, 12, 2 dan 2MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran ketiga-tiga peranti untuk pasaran tempatan. Google pula memperkenalkan aplikasi kamera yang dinamakan Camera Go. Aplikasi ini menawarkan sokongan merakam gambar yang hadir dengan integrasi secara mendalam pada sistem operasi Android Go.
Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan pada telefon pintar Nokia 1.3 sahaja. Akhir sekali, Sony mengumumkan spesifikasi teknikal untuk PlayStation 5. Ia dilengkapi memori 16GB GDDR6, storan PCIe sebesar 825GB dan dikuasakan oleh sistem on-chip yang menggabungkan CPU AMD Zen 2 dan chip pemproses grafik RDNA yang baru. PS5 juga menyokong cakera Blu-ray 4K HD dan teknologi Audio Tempest 3D Audio Engine. Buat masa ini, ia dijangka akan dilancarkan pada penghujung tahun 2020. Sekian sahaja berita teknologi yang berlaku sepanjang minggu ini. Layari amaz.my untuk ketahui lebih banyak artikel menarik. Dan jangan lupa langgani ke YouTube channel kami di Amaz. Itu sahaja daripada saya, Fazli. Assalamualaikum.